Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan video instalasi Windows 7 di VirtualBox. Pertama-tama kita masuk ke VirtualBox-nya dulu, lalu kita klik New. Namanya di sini kasih Windows 7 dengan tipe Microsoft Windows versi Windows 7 32 bit. Kita next. Ini sesuai rekomendasi dari sistemnya. Kita next. Next lagi. Next. Nah, sudah terbuat. Langsung aja kita klik start. Di sini kita makainya ISO Windows 7. Start. Ini udah masuk ke penginstalan pertama, kita biarkan default, kita next, install now. Di sini please read and license terms, kita I accept the lisensi. Next. Di sini kita ambilnya yang custom. Lalu ini udah terdapat disk 32 bit. Kita klik disknya. Di sini kita klik drive option. Kita klik new. Di sini kita bagi dua. Di sini 32 bit. Berarti kita satu. Di sini kita apply. Yang ketiga ini kita klik new, kita apply. Kita klik yang disk nol partisi 2, kita next. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, ini expanding Windows files-nya udah 100%, tinggal nunggu installing feature sama installing update. Tahap 3 selesai. Tahap keempat selesai, installing update-nya. Tinggal satu proses lagi, completing installation. Ya, tinggal nge-restart Windows-nya. Oke, kita tunggu. Tidak perlu tekan tombol apa-apa. Ini udah masuk ke setupnya. Ini kita tunggu proses yang kelima berjalan. Ini sudah, tinggal kita diamkan saja. Sampai masuk ke Windows-nya.
Ini kurang lebih tampilan awalnya. Nah, di sini sudah masuk ke Windows 7 Ultimate. Dikasih nama misalkan next. Nah, untuk password nggak usah, jadi kita lanjut aja next. Dan ini produk kini nggak usah kita next. Nah, di sini untuk setupnya Accumulator. Di sini kita pilih untuk waktunya dari Indonesia. Ya, di sini ada Bangkok, Hanoi, Jakarta. Dan kita pilih next. Di sini select your computer current location, kita pilih home network. Di sini udah masuk ke Windows 7-nya, saya pakainya yang Ultimate, Windows 7 Ultimate. Nah, udah masuk ke desktopnya. Di sini aplikasi semua masih standar. Nah, di sini masih semuanya masih standar. Dan untuk browsernya masih menggunakan Internet Explorer. Kita buka file manajernya. Nah, ini buka komputer. Di sini ada local disk C, ada D, dan di sini ada E juga. Untuk local SD, biasanya pertama kali kita bakal diminta untuk format, kita format disk. Sekian video instalasi Windows 7-nya di VirtualBox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.